langsung melihat bahwa P3 di Cilegon telah bangkit ya, dan ada P3 yang selama ini kelam, sekarang P3 hadir di tengah-tengah masyarakat. Allah menurunkan hujan, semoga ini tanda-tanda kemenangan untuk partai P3 di Juanda Cikangkung. Euforia acara pengukuhan dan pelantikan pengurus ranting kelurahan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kecamatan Cipanggil dan Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dihadiri oleh Ketua DPW P3 Provinsi Banten Subadri Usuludin, Ketua DPC P3 Kota Cilegon Haji Saruji SH, Sekretaris DPC P3 Kota Cilegon Insinyur Haji Sutopo Raharjo dan para pengurus DPC P3 Kota Cilegon. Pada acara itu, Nahmudin Hairudin SH selaku Balek Kota Cilegon wilayah Ciwandan Cikangkil sudah mantap dan yakin dengan kekuatan masyarakat di wilayah Ciwandan Cikangkil untuk memenangkannya. Dan Nahmudin optimis masyarakat Ciwandan dan Cikangkil akan mendukung Partai P3 dan insya Allah 2024 nanti P3 partai pemenang. Yang selalu menyerukan hijaukan Cilegon. Silakan cepat Agus lari. Tepuk tangan yang meriah hadirin. P3 pengukuhan pengurus ranting P3 tingkat kelurahan ya, di kecamatan Cikangkil dan Ciwandan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik. Hadir dengan Ketua DPW Provinsi Banten Bapak Haji Subadri Usuludin, terus beliau juga wakil wali kota Cilegon, sehingga dengan suasana yang sangat bersahabat ini, sangat ini gerimis dan hujan, Allah ridho dengan kegiatan hari P3. Harapan kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk dicintai, disayang, dipilih oleh rakyat Kota Cilegon. Pak, ini apa nih juga sebagai bentuk konsolidasi untuk tahun 2024 ini? Tentu, ini konsolidasi partai P3 ya, baik internal maupun eksternal, karena kami lakukan secara show of force ini untuk menunjukkan ya secara langsung kemarin terbangun opini bahwa P3 sudah bangkit kembali, tapi kita tunjukkan bahwa informasi
aspirasi dan opini yang berkembang itu ada dengan turunnya masa hari ini ruksuh P3 sekaligus dikemas dengan pengukuhan ini sehingga masyarakat langsung melihat bahwa P3 di Cilegon telah bangkit ya, dan ada P3 yang selama ini kelam, sekarang P3 hadir di tengah-tengah masyarakat Cilegon. Pengurus Rating 4 April sudah dilantik Pak, untuk 2024. Strateginya Pak? Strategi kami adalah saya sangat senang, saya sangat puas dengan acara hari ini, yang dimana di acara ini diketuai oleh Ketua Panitia Pak Holis Mufrodi. Alhamdulillah mereka dengan berbahu-bahu sama panitia untuk mewujudkan acara pada hari ini. Ada kesulitan nggak Pak dengan dalam perencanaan kegiatan ini? Untuk perencanaan kita tidak ada kesulitan, kita lancar mulus. Tapi pada hari ini alhamdulillah Allah menurunkan hujan. Semoga ini tanda-tanda kemenangan untuk Partai P3 di Cilegon Cikangkir. Mas, itu dukungan masyarakat setempat ya di Partai P3 sejauh ini gimana Mas? Saya yakin karena kita di sini sebagai masyarakat Cilegon Cikangkir berbekal agama Islam dan rumah Ka'bah kiblat kita semua. Saya yakin masyarakat Cilegon Cikangkir akan mencintai P3. Pak, optimis untuk dapat suara di Gading Cilegon, Pak? Saya optimis dengan kerjasama antara masyarakat, antara pengurus partai, antara pengurus PAC, dan seluruh ranting Cilegon Cikangkir, P3 Kota Cilegon akan menang tahun 2024. Pak, ada berapa bacalek Pak di untuk dapil Cilegon Cikangkir? Di Cilegon Cikangkir sendiri ada 7. Ya mungkin mohon maaf sementara ada 7 dan kita pun masih melakukan ketua nanti akan merekrut kembali calon-calon yang mungkin akan solid dengan Partai P3. Untuk Cilegon khususnya berapa Pak? Untuk Cilegon ada 12. Semuanya. 12. Ya. Cilegon. Ya.